Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel kesayangan kita ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi game kita yang sebelumnya, yaitu Final Fantasy 10. Seperti apa gamenya? Oke, langsung aja ya teman-teman. Like, share, di sound. Ini dia ya teman-teman, gamenya. Karena kita sudah bermain sebelumnya, jadi kita load ya. Dan kita sekarang berada di sebuah reruntuhan yang misterius ya teman-teman, setelah kita tadi tersedot atau tertarik oleh momonya ya. Ini ada belok kiri ya, kita tanya ya, kita belok dulu barangkali itu mah bener kan. Wah, high potion lumayan ya, sini nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Jalan sini tidak bisa, ya, tidak bisa. Wah, ada yang mengintai dari bawah ya. Itu ada si poin lagi temannya. Duh, tidak ada mapnya ya, berarti harus maju teman. Duh, ada item tadi ya. Waduh, ada momennya juga ini, karena apa ini? Mana bukannya teman-teman? Wah, pertarungan dalam air ya. Aduh, sakit men. Gak ada apa-apanya ya. Wah, ini udah datang lagi kayaknya ini. Besar nih ya. Apakah induknya? Wih, ngeri banget men. Mana apa ini? Ya, sampai pergi dia ya. Wow. Aduh. Bos lagi kah? Jangan-jangan ini bos kedua kita ya teman-teman. Wah iya ini bos kedua kita ya. Waduh, sendirian lagi. Sakit men. Waduh, duduk. Nggak kuat guys, kalau gini caranya guys. Sini ya. Waduh. Wah, kematannya makan. Tuh, hampir aja ya. Ada item tadi teman-teman, dia akan ambil ya. Ya, sayang sekali ya. Apa belum aktif ya? I made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Waduh, gimana lagi nih?
belum ada random battle-nya ya teman-teman. Setahu saya ini game ini random battle ya, RPG ya, jadi namanya tidak kelihatan ya. Oke, itu ada item lagi ya. Wah, kuat banget men, batu sebesar itu di jarum sendirian. Dinginan ya, baju ibu, baju lu kayak gitu pak. Fire. Itu ada sepoin lagi ya. Kita sepoin dulu ya teman-teman. Item-item yang langka ya teman-teman, atau rare item ya. Ini nggak bisa ya. Sementara hanya item-item untuk heal ya. Oh ini ada, hampir saja kelewatan kan. Hanya tersembunyi ya. Tengah dulu ya. Tadi saya melihat item di mana ya? Dari sini ya, kalau nggak salah. Explosion man, disembunyikan ya. Ini mestinya di sini. Tidak bisa diapa-apanya. Tidak sembunyi. Sabar ya teman-teman. Sambil kita cari-cari. Karena tempatnya ini. Map seharusnya bisa dimasukin tapi ini tidak bisa ya. Wah ini nggak bisa ya. Di map stress bisa itu ya. Tadi ya.
extraña se fue sin él, se fue bien. Jadi tekan segitiga ya teman-teman untuk pengaturannya ya. Bentar. Oke. Ada yang bisa perlu diatur ya. Ability configuration health status. Sementara amat sih, langsung aja ya. Kasih dulu ya teman-teman, takutnya nanti kita ada dos lagi ya. Kita tidak mengulang terlalu jauh juga. Oke, langsung ke tengah ya. Banyak sudah dapat tadi ya, batu untuk apinya. Lalu juga bahan bakarnya tadi ya, kayu ya kalau nggak salah, kayu kering ya. Apa dia ya, dengan perut. Waduh, benar kan, ada momen lagi kan yang minta ya. Ini tempatnya misteri banget, ini misterius banget ya. Need food. You did that, buddy. What do you want? Yeah, you got my salary. It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Wah, aneh, tadi lagi ya. Mau sampai mati ya, kaki bakarnya kan. Iya, momen lagi ya teman-teman. Gini, ada ya. Wah, bos lagi teman-teman. Banyak temen, banyak bener ya bosnya ya. Untung aja game ini nggak aktif tanpa itu ya teman-teman. Dia sistemnya wait ya, jadi kalaupun tidak kita klik, dia akan menunggu ya. Nah, aktif tanpa itu kan. Kita harus pause ya agar tidak jalan terbang-terbangnya, kalau mau kita tinggal-tinggal ya teman-teman. Belum ada skill sama sekali ya. Apalagi nih Pak. Kok pintunya tidak bisa dibuka lagi ya, wow. Benar ya kalau nggak salah ya, namanya Riku kalau nggak salah ini ya. Bajunya nyentrik banget ya. Wah, wow, ada special ability ya. Wah, di komen.
Nah, itu dia. Ada setir itu dia. Kok dilempar diambil lagi. Kita setir lagi ya teman-teman. Waduh, kasihan men. Masa yang biru lagi. Masa yang nyuri harus yang membantu harus mati. Ini kecil banget ya. Ya tidak ada ya. Steal anything itu masih ada ya teman-teman. Kecuali, ah bener kan. Kecuali kalau sudah nothing to steal ya. Coba kita steal lagi. Ya masih ada teman-teman. Kita steal terus aja ya. Selama masih steal anything. Nah hanya item juga ya. Coba kita steal lagi ya. Masih ada ya. Ya mati men. Wah level ya. Oh dapat ability spell. Dapat apa itu ya. Lupa saya. Waduh angle-nya kok dari belakang gini ya. Juga ya. That was close. Hey, let me go. Redek drak. Vi irisa tekika. Di hop edeku. Oh, itu tadi Pak saya. Damn. Sad. Dari masa depan ya. Kita harus bisa menerjemahkannya ya teman-teman. Even better, the bullet for Drake. Kuno. Apa itu artinya? Mungkin kalau kita pernah bermain dan kita tamatkan mungkin kalau kita main awal tadi bisa membaca yang tadi ya teman-teman. Apa ini? Apa ya? Wah, ada si poin lagi ya. Ditangkap ya teman-teman. Hey, that hurts. Sojak, right? Whoa. Okay. Hey, nurse. Right, whatever. Do we hook Kabei? I said I don't understand. Fed! I said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Okay, kita sedul aja teman-teman. Karena kita juga sudah lawan dua bos tadi ya. Bergabung sama kita ya. Oke, masih ada sedikit waktu ya. Kita lanjutin ya. Apa ini? Oh ini ya teman-teman. Oh Y itu sama dengan A ya. Kamusnya ya. What's this? Some kind of crane? Oh, gak ada apa ya, crane ya. Rahui, tak ya bija bunuh strand. All right. You don't have to shout. Okay.
Oke, kita kelilingi dulu aja ya. Barangkali ada item ya. Itu ke sana lah. Gue tidak bisa lah. Apa harus masuk dulu ke sini? Juga tidak bisa. Mungkin harus ngobrol dengan salah satu dari mereka ya. Aduh. Oh, dijelaskan ya. Tadi gue pencet sih. Oh, speed gue aja. Oh. Untuk meningkatkan ability kita ya, teman-teman. Oke, oke, oke. Saya sudah paham ya ini ya, karena dulu juga pernah bermain, jadi saya agak ingat ya. Jadi kita langsung aja, ini maksudnya ini kita harus men-setting ability kita, ini namanya ability spell ya teman-teman. Untuk meningkatkan kemampuan dari karakter kita ya. Oke, oke. Sudah. Oh, ini terlihatnya ya. Sudah pecir ya. Untuk meningkatkan apa itu ya? Lupa saya pecir ya. Wow, wow. Banyak banget men. Kita harus lari kemana ini nanti? Kami kita ya. Oke, kita simpul saja. Agar tidak ada penjelasan lagi ya. Oke, kita bermain di 21 menit ya teman-teman. Dari total yang menit yang kemarin ya. Ini. Tidak bisa. Wah, dapat button 3 lumayan ya. Ya, kita coba Y aja ya. Oh, yang tadi. Walah. Diulangi ya penjelasannya. Saya skip aja ya, teman-teman. Oke, saya skip ya tadi ya, teman-teman, agar tidak terlalu lama karena cuma pengulangan dari penjelasannya ya. Tinggal kita ya ini tadi. Kita hanya mengulangi penjelasannya tadi ya, teman-teman. Buat gimana ini? Oh, tidak. Ada pembicaraan lagi. Jadi kita akan namanya masih tanda tanya ya, teman-teman. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, kalau nggak salah, Bounty Hunter ya, teman-teman. Mana ini? Kembali ke tempat tadi ya. Oh tidak men. Jeff menyelam Redford Square untuk kembali ke kapal ya. Kesini ya. Kembali mapnya kesini ya teman. Ada momonya men. Saya kira ada, oh ikan ya. Oh dapat granat lagi ya. Oh ini masih ada ya musuhnya ya teman-teman. Wow banyak sekali granatnya. Sudah mulai ada random battle-nya ya teman-teman.
Jadi kita fokus ya agar tidak terlalu banyak kena random battle ya. Karena waktu kita tidak terlalu lama ya teman-teman. Larinya gimana? Oh ini bisa lari ya, tapi nggak usah kita. Lawan aja ya, untuk meningkatkan levelnya ya teman-teman. Tidak dapat item. Mana ini ya? Wah, ada save point lagi ya. Seperti biasa, kita save point dulu ya teman-teman. Mana ini pak, sepoinnya pak? Yuk, nggak bisa. Oh, harus kita nyelam dulu ya teman-teman. Nah, sedikit-sedikit ngeset ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Takutnya biasanya setiap kali ada sepoin langsung bos ya. Kalau di game Final Fantasy seperti itu ya biasanya ya. Pukul-pukul rusak pak. Satu magic ini ya. Tambah terbuka ya. Wah, keren dulu ya teman-teman. Nah, gak ada item ya. Tinggal pak. Ini kalau wah tadi ikuti momen ya. Kalau orang asli ini mencuri, berenang nggak pakai alat selam nggak bisa sedalam ini ya teman-teman. Waduh masih ada ya. Namanya masih tanya-tanya ya. Ya kita tadi belum set abilitynya ya teman-teman. Kita set dulu ya. Sedikit tadi ya. Oke. Ability ya. Oh belum. Oh ini ya, spell grade-nya ya. Kosong ini ya. Nanti aja mungkin ya. Biar nggak terlalu nyicil ya, langsung kita kesini ya biar dapat 3 langsung ya teman-teman. Kalau di sini jadi cuma dapat 1 ya. Yes, langsung aja ya. Yes temennya kita heal dulu ya. Oh man, jangan dulu, jangan dulu. Tadinya kecil banget men, cuma 300 men. Pukul ya dari tadi ya. Top magic semua ya teknologinya ya. Waduh ada momen lagi. Jangan-jangan ikan yang tadi ya yang mau makan kita ya. Sini kayak item ya. Jauh-jauh ke dalam cuma nyalain itu tadi aja ya. Oh bukan ya, kita lagi waduh bos lagi ya.
sih dulu ya. Ini banyak banget brandnya. Waduh, 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 sakit pak. Still sampai nothing to skill ya teman-teman. Banyak banget bosnya ya. Kita bermain hampir 1 jam sudah. Berapa kali lah, hampir 4 kalau nggak salah ya tadi ya. Ini meremehkan bos pede kita ya teman-teman. Cukup lah katanya itemnya hanya granat aja ya. Jadi kita granat aja ya. Kalau ada rare item baru kita steal terus ya teman-teman. Kita coba saja ya. Sambil dapat lagi. Gagal ya. Kalau kita use granat bisa enggak? Oh bisa ya. Kita pot ya. Oh gitu aja teman-teman, granatnya kita use saat dia menjauh aja ya. Ini kita steal. Kali ini kita steal ya. Enggak dapat ya. Bagaimana ya? Seperti di dalam air ya. Aduh. Aduh, gagal ya. Oh, gagal-gagal. Limbiknya kecil ya, teman-teman. Banyak banget ya bosnya game ini ya. Lupa saya. Apalagi nih pak.
lama sekali ya di tempat tadi ya. Jadi yang misinya hanya aktifkan ini aja ya teman-teman, powernya aja ya. Mau menyelam lagi. Sudah ada temannya, dia ikut menyelam dia ya. Besar banget tempatnya ya. Jadi musuh ikan-ikanan ya, jadi pengen makan ikan nih. Tapi bilangnya ini kok keren ya. Waduh, kayak ayam aja ya. Masuk. Gak boleh masuk. Gak dibolehin masuk ya teman-teman. Saya tadi melihat sesuatu ya. Semoga bisa dicek dulu ya. Apa tadi? Kasihan banget lapar men. Wow, right on. Wow. Pelan-pelan sih pak. Saking laparnya mungkin ya teman-teman. It's cause you eat too fast. Hey. Hello there. What is your name? Riku. Riku namanya ya. Really do understand. Woohoo! Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Rasanya. Who are you guys anyway? We're Albert. Can't you tell? Oh yeah, Albert. That's Albert, yeah. Wait, you're not an Albert hater, are you? I don't even know what an Albert is. Where are you from? Zanarkin. I'm a blitzball player. Oh, sombong banget, man. Star player of the Zanarkin Abes. Did you? Dia belum tahu ya. Hit your head or something? You guys hit me? Oh, dia, ya, kalau oh, dia berada right. Di... Do you remember anything before that? Kalau dia berada di masa depannya. So I told her everything there was to tell about Zanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. You'll
tomorrow time. They say your head gets funny when sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Oh, berarti karakter kita yang dari masa lalu ya teman-teman. Lupa saya kebalik dari penjelasan saya yang di video sebelumnya ya. Oke, kita coba save ya. Kita sudah bermain berapa menit ya? Agar tidak terlalu lama durasinya juga ya. Oh, hampir setengah jam ya teman-teman. Kalau gitu kita mungkin kita tetap di sini aja ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Agar tidak terlalu lama juga dan kalian tidak bosan ya. Tapi nanti kalau mungkin ada kalian yang komen atau komentar kalau agar lebih dipercepat karena game RPG juga biasanya lama, agar durasinya lebih diperpanjang lagi agar tidak terlalu lama juga ya kita memainkan game ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian video saya kali ini, jika kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and dadah.